10 hal yang bikin waktu kamu terbuang sia-sia. 1. Menonton TV atau media sosial tanpa tujuan. 2. Prokrastinasi. 3. Berdebat tanpa manfaat. 4. Mengeluh tanpa tindakan. 5. Menyelesaikan tugas yang tidak penting. 6. Mengikuti berita tak bermutu. 7. Tidak merencanakan kegiatan. 8. Menghabiskan waktu di lingkungan negatif. 9. Tidak belajar atau berkembang. 10. Mengabaikan kesehatan. Perlu diingat bahwa persepsi tentang waktu yang terbuang sia-sia dapat bervariasi antar individu, dan penting untuk menentukan apa yang dianggap penting dan bermakna bagi masing-masing orang.